Manajer Madura United Rahmat Darmawan mulai mencoba memasukkan pemain asing barunya Kim Jin Sung dalam skema latihan taktik saat pras keringat di lapangan Galapuri Tangerang pada hari Senin 6 September 2021. Alasannya, manajer asal Lampung ini tidak sebatas ingin melihat progres adaptasi Kim dengan cuaca, melainkan ingin melihat adaptasi dengan strategi bermain tim berjuluk Lasar Sape Kerap ini serta kesulitan dengan Fahrudin Arianto dan kawan-kawan. Diketahui, percobaan tersebut dilakukan untuk melihat kans Kim jalani debut di kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini. Pada pekan kedua, tim yang berbasis di Pulau Garam tersebut akan berhadapan dengan PSM Makassar pada hari Minggu 12 September 2021. RD juga belum menentukan legion asing berusia 24 tahun itu akan diplot di posisi gelandang bertahan atau stopper. Dia masih akan melihat kebutuhan tim ke depannya. Namun, RD mengamati spesialisasinya berposisi sebagai back. Sebetulnya mulai hari ini kita sudah mulai memasukkan Kim dalam skema kita persiapan untuk melihat potensi Kim dan adaptasi tidak hanya cuaca tapi juga dengan teman-teman yang lain. Ya tentu melihat kebutuhan ya, melihat kebutuhan kita seperti apa. Karena itulah untungnya kita kalau punya utility player di sana, jadi manakala kita mengalami kesulitan di satu posisi paling enggak kita bisa maksimalkan dia untuk bermain di posisi yang kita inginkan. Tapi dia punya spesialisasi, memang dia seorang center back. Manajer Madura United itu memilih untuk memarkir Kim saat laga pertama Liga 1 2021 melawan Persikabo 1973 di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada hari Jumat 3 September 2021. Juru taktik yang pernah menangani timnas Indonesia ini beralasan pemain asal Korea Selatan itu masih butuh waktu untuk beradaptasi. Sebab dia baru ikuti latihan sekali, tepatnya saat official training pada hari Kamis 2 September 2021. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujitahdi, KMFV Sport melaporkan.